Iya. Bang, kiri bang, kiri. Kiri. Baju luka. Mobil lu kayak orang jualan teh gelas. Kayak warna poni yang jualan kan, warna jualan kan. Warna minjon. Iya. Cangcimen. Dia sayang dia. Ini bunyi getar apa nih? Ngomong-ngomong hari ini ada yang spesial nih. Apa? Apaan? Ini spesial emang martabak. Ini spesial. Apa? Tentang apa nih? Mualah orang masuk Islam. Kan udah biasa spesial biasanya. Ya ini spesial. Bang Dedi. Bang Dedi udah lama kemarin. Ini siapa yang terbaru tuh artis? Artis. Giovanni. Iya itu. Giovanni Tombing. Gua enggak kenal. Enggak kenal. Siapa sih? Freddy Mercury. Siapa? Itu penyanyi, udah mati lagi. Mama. Freddy Budiman. Itu gue bongkar narkoba. Ya bener, yang mana nih? Siapa? Inisialnya apa? FK. FS. Felix Show. Iya. Itu saudaranya nih, saudaranya. Saudaranya siapa? Masa sih? Namanya? Freddy Siau. Freddy Siau. Itu siapanya dia? Adiknya. Enggak, kakak kandungnya Felix Siau. Oh gitu, masuk Islam nih tadi. Iya, alhamdulillah ya. Kita nambah satu saudara seakid dan berdiri. Tapi bukannya Freddy Siau sama Ustadz Felix Siau itu katanya ya yang anda dengar itu musuhan banget. Musuhan banget tuh. Sedikit bentrok ya. Kok sampai ini apa kalau dilihat tuh ya, kalau dilihat itu sampai ini betul-betul benci banget. Jadi kalau dilihat berita-berita kabar burung ya, enggak tahu benar apa kagak. Merpati atau darah nih burungnya? Burung darah lah ya. Kabar darah, kabar darah. Burung darah kan? Iya. Kabarnya kabar darah dong. Katanya nih ya, katanya itu. Paling benci banget tuh sampai jotos. Sampai segitunya. Iya, ini kan subhanallah yang namanya hidayah kan Allah memilih siapa yang mau dipilih. Kayak dulu contohnya di masa Rasulullah gimana antara Umar bin Khattab dan kakaknya Zaid bin Al-Khattab. Namun subhanallah ternyata yang dipilih dulu kakaknya dulu masuk Islam. Ternyata kakaknya ini enggak bisa ngajak si Umar ini. Bisa luluh karena adiknya kan sama Fatimah binti Khattab sama sepupunya Said bin Zaid. Mantap itu subhanallah ya. Dan memang apa dapat unta merah ya? Iya. Masuk Islam gimana sih? Bukan masuk Islam. Jadi ketika seseorang melalui perantara kita mendapatkan hidayah itu di dalam banyak hadis dikatakan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lebih baik daripada unta merah. Unta merah. Kenapa disebut unta merah? Unta merah itu zaman dulu itu kendaraan paling mahal. Karena langka itu ya. Langka, bagus ya. Gitu ya. Kayak kalau kita nemu sekarang tuh mobil Lamborghini lah ya. Lamborghini atau Ferrari. Paling mahal. Keluaran terbaru gitu. Yang limited edition. Nah, ya. Begitu. Nah, begitu tuh gitu. Apa yang dilakukan Ustadz Felix kepada saudaranya dengan kesabaran. Nah itu pentingnya dakwah kita perlu kesabaran. Ustadz Felix luar biasa, dicaci, dimaki, dihina, dipukulin, belum sampai fisik. Tapi dianggap radikal, dianggap anti NKRI, semua sebutan itu hampir semua kena pada Ustadz Felix. Dibubarin berapa kali? Dibubarin berapa kali? Oh, yang sering itu? Maksudnya kalau makanannya dia sering dipukulin kan? Iya. Enggak, tapi ya itu indahnya Islam ya. Ketika dakwah itu diiringi dengan tanpa kekerasan tapi terus tetap dia berdakwah, maka siapapun yang tadinya benci akan menjadi suka. Iya benar. Apa? Ud'u ila sabili bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya hasanah. Cakep. Tulis ente terus tadi. Gimana mana? Udah keluar kepala. Apa? Disampaikan dengan hikmah, kemudian lagi wal mau'idhatil hasanah dengan apa? Mau'idhah hasanah. Baik. Dengan perkataan yang baik melihat wajadilhum billati hasanah dan berdebat dengan Asal dengan yang baik. Jangan asal-asal kita langsung goblok, langsung kafir, langsung bid'ah. Jangan, enggak boleh. Jadi kita harus apa? Harus intelektual kalau bahasa mahasiswanya, Ci. Mahasiswa. Nah, sama juga tuh kalau dalam kajian tafsir itu memang dilihat dari tafsir Ibnu Katsir, memang kalau mengutip dari surah An-Nasr kan, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Jadi memang kalau dilihat asbabun nuzul surat ini itu memang itu di fase Rasulullah mau meninggal. Ya. Ketika haji wada, ketika tahun 9 Hijriah, iya. Di tempatnya di kota Mina. Nah, ketika itu
memang hadisnya itu hadisnya hasan. Jadi sampai-sampai itu ketika Rasulullah mau meninggal sampaikan kepada Fatimah. Kemudian kata Fatimah dan ketika itu Fatimah sedih, Rasulullah bilang, "Wahai Fatimah, jangan sedih karena setelah aku meninggal, ya, kamu yang paling pertama, yang pertama akan menyusul." Iya, dari keluarga nah, Rasulullah ya. Hadis ini kalau dilihat dari apa? Dari susunan sejarah itu kan pada saat wahyu mau terputus ketika Rasulullah meninggal kan wahyu sudah terputus kan? Ya. Nah, ya, seperti sekarang kan di detik-detik akhir dan orang banyak nih nanti ke depan nih yang akan berbondong-bondong nih. Luar biasa banget nih. Mungkin nanti dari Indonesia kemudian kabar Eropa juga banyak masuk Islam. Betul. Masjid kan banyak iya, gereja yang dibeli oleh kaum muslimin untuk tempat beribadahnya. Dan nama Muhammad itu adalah nama yang paling populer di Inggris. Itu gitu ya. Jadi yang lebih serunya lagi nih ya, yang cukup menarik bagi saya adalah ketika Mas Freddy ini masuk Islam itu di kajian musyawarah. Kajian musyawarah, subhanallah. Bukan sekedar kajian elit, tapi kajian musyawarah itu menjadi simbol bagi kita ya, ketika orang hijrah itu ketika tujuannya insyaallah karena Allah lillahi taala, maka berkumpulnya di sana akan membawa kegembiraan. Dan mereka menjadi saksi dong ketika Mas Freddy masuk ke dalam Islam. Dan itu betul. Sesuatu kebanggaan bagi kita. Banyak artis yang menyaksikan saudaranya Ustaz Pedix itu. Jadi kan ibarat kata kalau ada kesaksian, saksinya banyak. Dan saksinya adalah orang yang punya popularitas yang luar biasa di mana-mana gitu loh. Apalagi ya, subhanallah, beliau itu mengucapkan syahadatnya di depan muridnya Syekh Tontowi Al-Jauhari. Syekh Tontowi Jauhari itu adalah seorang tokoh ulama Al-Azhar Mesir, dan beliau itu luar biasa sekali, yaitu guru kita juga ya. Kita juga Ustaz Adi Hidayat. Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Adi Hidayat, semoga Allah menjaganya, hafizahullah. Amin. Dan memang ketika itu memang suasananya baru terharu banget ya. Sampai Ustaz Pelik itu dalam satu scan video itu menangis ya. Ya bagaimana ya, kalau diceritakan itu kan selama 35 tahun itu seolah-olah kakaknya orang yang paling dibencinya, bahkan Ustaz Soleh itu bilang bahwa orang yang tidak akan didoakan itu kakaknya sendiri. Yang penting kita setelah Mas Freddy masuk Islam, berarti ini akan jadi katanya dua radikal. Terus juga ini Ustaz Felix tuh memang dia tuh berdakwahnya tuh bukan hanya saja perintah sholat, perintah wudu, perintah haji, zakat, dan bisa dipastikan itu dia tuh apa, beliau itu Ustaz Felix Shaw itu berdakwah kepada kakaknya, ayahnya itu juga pasti bicara tentang sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem politik, bicara tentang yang kafah, sistem yang kafah luar biasa sekali. Makanya langsung tuh ditangkep, oh subhanallah, Islam itu komprehensif ya, ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Yang pasti setelah Mas Freddy masuk Islam, dan luar biasa Ustaz Adi Hidayat memberikan hadiah umroh kepada Mas Freddy dan Ustaz Felix Xiao gitu. Merinding ya. Dan kita berharap juga agar ayah dan ibunya, amin ya Allah, papi dan maminya Ustaz Felix masuk ke dalam Islam ya. Amin. Kita doakan bersama-sama ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat papi dan maminya Ustaz Felix juga masuk ke dalam Islam. Dan ini menjadi momentum penting bagi kita semua, bahwasanya Ustaz yang katanya dikenal radikal itu, dikenal anti-ankari, anti-toleransi, ternyata mampu bisa membawa perubahan di dalam keluarganya. Satu lagi nih yang terlewat, Ustaz Felix Shaw itu membuktikan bahwasanya berdakwah itu harus dari individu dan keluarga. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Ayyuhalladzina amanu depannya banyak. Apa? Ya ayyuhalladzina amanuku, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi api neraka. Jadi ini luar biasa banget. Makanya ini harus dicontoh untuk kita. Jadi kita jangan semangat berdakwah ke orang lain, tapi juga wajib berdakwah ke keluarga. Nah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar. Ustaz Felix ya. Jangan lupa ya, subscribe terus akun kita ya, dengan tekan tombol subscribe dan juga ketik lonceng. Ting 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 gitu ya. Treng gitu ya. Biar setiap premiere video kita ditonton,
biar video kita nggak dilewatkan oleh teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk komentar apapun itu bentuk yang positif bagi kita semua dan siap. Like tentunya gitu. Siap. Itu siapa nih buka nih? Tadi siapa yang buka sih? Ente buka. Oke, mungkin segitu dulu ya dari kita. Di orang yang buka dia, buka dia. Ente tutup gimana? Oh iya iya. Mana aneh loh. Oh, bukan aneh. Dia menyambung. Oh, kalau mau nutup enggak apa-apa sih. Atau sweet dulu? Sweet. Udah dah, yang muda aja muda. Oke, teman-teman. Guys, segitu dulu dari kita terkait berita yang sangat menggemparkan ya. Yaitu keislamannya kakak kandung Ustaz Felix Siaw, yaitu Freddy Siaw. Kita doakan semoga beliau istiqomah. Amin. Ya. Amin. De istiqomah di dalam jalan Allah lah ya. Amin. Ya, kan? Ya kalau ada salah-salah kata mau dimaafkan ya kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.